Guys, welcome di channel Kutu Coklat. Dan kali ini kita akan membuat video yang tidak seperti biasa ya. Hari ini kita akan melihat official trailer dari movie-nya Five Nights at Freddy's. Oke, seperti apa movie-nya? Gua juga udah penasaran, guys. Jadi kita nonton dulu trailernya sebelum nanti kita akan nonton versi rilisnya. Gua nggak tahu kapan. Yuk, mari kita langsung lihat aja trailernya seperti apa. Buset, ini game horor favorit kita akhirnya ada versi filmnya ya. The security guard. I will take anything. Dia menerima pekerjaan jadi security guard dan they shut it down years ago. The owner's just not ready to let it go yet. I will work and you will sleep. I understand. Berdua datang. Dia menjaga tempat ini. Ditemanin dengan animatronik. Buset, ada tikus gak tuh? Keep your eyes on the monitor. Welcome okay. to Freddy Fazbear's, where fantasy Freddy and Fazbear. Fun come to life. Okay. Okay. Oh, ada yang datang. Siapakah itu? We must be new security guard. Can I help you, officer? Have you met them yet? Met who? Mengingatkan ya. Jadi them. Orang yang tadi itu polisi yang ngasih tahu dia gitu loh. Gila 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 gila. Lagunya loh bikin merinding. Oke. Dicek CCTV-nya satu-satu. Anak-anak pada ngilang. Waduh. That's why the place shut down. There are ghost children possessing giant robots. Thanks for the heads up. Technically they're animatronics. They are animatronic. What do they want? They want to make her like them. Baby. Tell me how what anak kecil menjadi animatronic. It's too late. Baby, go. Oke. Okay. Wow. Buset. Udah kayak jauh aja ya. Okay, jadi seperti itulah untuk official trailer dari Five Nights at Freddy's. Dan film ini akan keluar pada bulan Oktober. Buset, tanggal 27 Oktober kah? Menarik. Dan bisa ditonton di itu tuh website-nya ya. Jadi ya buat kalian yang penasaran, nanti kita akan coba nonton ya. Tapi untuk kali ini gue pengen ngasih tahu kalian kabar yang agak gimana ya. Karena sebenarnya gue akan hiatus untuk sementara waktu, dikarenakan gue mau pindahan kota. Jadi siap-siap untuk beres-beres keluar kota, belum untuk nyiapin internet dan lain-lain. Jadi gue akan hiatus untuk sementara dari YouTube channel Kutu Coklat, guys. Buat kalian thank you banget yang udah support gue dari kemarin-kemarin dan yang sekarang. Jadi ini bukan video perpisahan kok, tenang aja. Gue bakalan kabarin lagi di saat gue udah ready dan siap untuk memulai lagi YouTube channel Kutu Coklat ini. Kapan? Dan thank you banget yang tetap support sampai sekarang ya. Buat kalian yang menunggu dengan konten-konten terbarunya Kutu Coklat, kalian stay tune terus aja di channel ini dan Instagram gua ya, @kutucoklat. Ya, seperti itulah. Nanti gua bakalan ngabarin kalian kapan gua bakalan mulai aktif lagi, dan update-annya itu harusnya gua bakalan bikin di Instagram gua dan di Reels ya, atau enggak di story YouTube. Jadi di masa hiatus gua ini, gua berpikiran gua mungkin tetap bakalan upload, entah itu shorts atau semacamnya. Tapi untuk beberapa konten video, mungkin ada beberapa yang bakalan gue usahain lah untuk bikin ya. Jadi buat kalian nantinya kalau misalkan kaget tiba-tiba gue jarang upload atau apa, ya semoga kalian bisa mengerti. Dan gue juga akan coba secepat mungkin untuk mengurus urusan gue, pindahan luar kota dan yang lain-lain, agar bisa beraktivitas seperti normal lagi di YouTube channel Kutu Coklat. Dan thank you banget guys ya udah nonton video ini dari awal sampai sekarang. Thank you ya buat kalian semua.
Doain gue, semoga gue juga bisa cepat selesai ya dengan segala urusan yang ada. Dan see you on the next video.